Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini teacher nak ajar macam mana kita nak buat pendaraban iaitu 2 digit dengan 2 digit, okey, dengan cara yang senang insya-Allah. Alright. So the first step is kita kena darabkan dengan tengok 7 kita darabkan dengan 5. Okey, okey. Kita sediakan dulu 3 digit, 3 line kat sini. 1 2 3, okey. So 7 kalikan dengan 5 kita akan dapat 35. Okay, lepas tu kita ambil next digit, darabkan dengan nombor belakang dia. So, kita akan dapat berapa? Dapat kosong. Okay, so lepas tu kita ambilkan kosong, kita darabkan dengan 5. So, kita akan dapat berapa? Kosong, betul? Okay, lepas tu kita ambilkan nombor 7, darabkan dengan 2. So, 2 kali 7 kita akan dapat berapa? 14. So, bila kita campurkan, kita akan dapat nilai 14 dekat sini. So, letak 4 dekat sini and 1 atas nombor 5. Tambahkan keseluruhannya, okay? So, kita akan dapat 0, kita akan dapat 4, kita akan dapat 6 dan 3. So, ini adalah jawapan untuk 70 kalikan dengan 52. Okay, kita tengok soalan seterusnya iaitu soalan nombor 2. Okay, sama juga, okay? Okay, kita guna colour lain sikit. Okay, tengok. Okay, kita buat dulu. 3 line. 1, 2 dan 3. So, 6 kita darabkan dengan 1. Kita akan dapat 6. Okay. So, lepas tu kita akan dapatkan darabkan nombor sebelah dia iaitu nombor berapa? Nombor 5. Kita nak darabkan dengan 4. So, 5 kali 4 kita akan dapat 20. Okay. 2 letak atas ni. Ha, okay. Alright. Lepas tu kita ambilkan 5 dengan 1. Buat bentuk U. So, 1 kali 5 kita akan dapat 5. Okay, lepas tu 6 kita nak kalikan dengan 4. 6 kali 4 berapa? 24. Betul? Okay, so 5 campur 4 kita akan dapat 9. Sini kita akan dapat 2. Okay, so kita tahu kita akan dapat 29 dekat sini. Okay, campurkan. Sini 9, sini letak 2. Okay, alright, tambah macam biasa. Sini kosong, sini 11, naik 1 ke atas. Jadi berapa? 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan kita adalah 990. Alright? Okay, kita buat lagi. Contoh. Soalan yang seterusnya, nombor 3 dengan nombor 4. Okay? Okay. Katakan teacher nak ambil nombor... berapa kita nak? Kita ambil nombor 82. Kita nak darabkan dengan nombor 33, katakan. Okay. So, 82 kita nak darabkan dengan 33. Okay, tengok. First, buat 3 line. Lepas tu kita nak buat apa? Okay, tukar colour sikit. Okay, ambilkan first digit dengan first digit. Darabkan dia. 8 kali 3 berapa? 24. Lepas tu kita ambil nombor 2. Kita darabkan dengan nombor sebelah dia. Okay? So, 2 kali 3 berapa? 6. Lepas tu kita buat bentuk U. Okay? 2 kali 3, 6. Tambah dengan 8. Kita kalikan dengan 3. 8 kali 3 berapa? 24. So, bila kita campurkan ni, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 30. Betul? So, kosong letak sini. 3 letak atas nombor 4. Penambahan dia macam secara biasa. Okay? So, kita akan dapat 6, 0, 7 dengan 2. So, jawapan kita akan dapat 2,706. Okay? Lagi sekali saya tunjuk. Contoh soalan seterusnya. Okay, katakan kita diberi soalan 17, kita nak darabkan dengan 25, katakanlah. Okay, 17 darabkan dengan 25. So, sama juga konsep dia. Okay, 1 darabkan dengan 2. Okay, kita letak 3 line. 1, 2, 3. So, 1 darab dengan 2, kita akan dapat 2. Okay, lepas tu 7 darabkan dengan 5. Berapa? 7 darab 5 berapa? 35. So, 3 kat sini. Okay. Lepas tu kita nak buat bentuk U. 7 dengan 2 partner dia. So, 2 kali 7 adalah 14. Dan 1 darabkan dengan 5, kita akan dapat 5. So, 14 dengan 5, kita akan dapat berapa? 19. Okay. Letak je 9 dekat sini. 1 dekat sini. Okay. Penambahan adalah macam biasa. Sini 5, sini 12, naik atas. So, 2, 3, 4. So, jawapan kita adalah 425. Okay, alright. Soalan yang terakhir kita buat. Next one. Kita buat satu lagi.
Okay, katakan teacher nak nombor berapa? 77. Okay, kita buat 77. So 77 kita nak darabkan dengan berapa? Dengan 23. Okay. Darabkan dengan 23. Kita sediakan 3 line. Okay, tukar color. Kita ambil different colors. Okay. Alright. Okay. So 7 kita nak darabkan dengan 2. 2 kali 7 berapa? 14. Lepas tu 7 kalikan dengan 3 berapa? 21. So 1 dekat belakang, 2 letak atas sini. Okay. Lepas tu kita nak darabkan dalam bentuk U. 2 kali 7 kita akan dapat 14. Campur dengan 1 lagi, 7 dengan 3 partner dia. 21. So kita akan berapa? Dapat berapa kat sini? Kita akan dapat 36. Okay, so 6 dekat sini, 3 dekat sini. Campurkan macam biasa konsep kita. 1, 6 campur 2 berapa? Berapa kita punya? 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6. 6 dan 1, okay? 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 2 kali 7, 14. Okay. 7 kali 3, 21. 4. Oh, sorry. 5. Ah, okay. Teacher dah tersilap kat sini. Okay, sekejap. Okay. Tersilap nombor dekat sini. Okay. 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 So, 4 dengan 1, kita akan dapat 5. Okay, masukkan nombor kita. Nombor dia adalah 5, 2, 1, 3. Okay, letak kat sini 5 dan kat sini 3. So, tambah macam biasa. 1, 7, 7, 1. So, inilah jawapan kita. Satu lagi. Okay, kita buat. Okay, katakan teacher nak nombor 24 darabkan dengan berapa? 24. 69. Okay, darabkan dengan 69. So first step is kita kena buat line. Okay. Lepas tu kita letakkan nilai kita kat sini. 2 darabkan dengan 6, 12. Okay. Right, 4 darabkan dengan 9, 36. So 6 sini, 3 kat sini. Okay. Lepas tu kita buat bentuk U. 4 darabkan dengan 6. So berapa? 24. Okay, so 2 darabkan dengan 9 adalah 18. Okay, so 8 dengan 4 adalah 12. So 2, 3, 4. So kita akan dapat 42. Okay, so sini adalah 2 dan sini adalah 4. Jadi kita dapat berapa? Tambah macam biasa proses dia. Okay, so 6, 5, 6, 1. So jawapan kita adalah 1,650. 6. Alright. Okay, sampai sini je dulu video kita untuk hari ini untuk pendaraban cara mudah bagi 2 digit. InsyaAllah saya akan upload banyak lagi video berkaitan dengan topik matematik. Okay. Assalamualaikum semua.